gemeter apa ndak kira-kira iki? Oh, ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Purworejo. Ini lagi ada di sound systemnya Rahayu ini, teman-teman. Nah, wah ini linernya panjang sekali. Nata berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 box liner. Terus subwoofernya 8 double. Nah, itu. Jadi bentar lagi kita lihat ke depan aja. Ini spesial acaranya, ini ada acara selamatan bayi ini, teman-teman. Selamatan bayi nanggap Rahayu. Wow, horek balap. Wah, istimewa ini. Baru pertama kali ini saya tahu ada selamatan bayi nanggap Rahayu. Itu dieselnya ada di situ, teman-teman. Nah, itu. Pakai odong-odong ini. Kemudian untuk power-powernya sendiri ada di situ, ada berapa itu? 1 2 3 4 5, ada 5. Untuk powernya sendiri ada 5. Yang satu CA30, yang lainnya lokal. Itu rakitannya Mas Hafid sendiri. Nah, ini linernya, ini yang versi pertama yang dipegang Mas Hafid sendiri ini, teman-teman. Ini subnya juga sama ini. Nah, itu kita lihat operator ini lagi prepare persiapan ada acara hadro. Hadronya ibu-ibu. Ini juga bawa mixer yang beda, ini mixernya Alto. Alto 24 channel ini, teman-teman. Nah, ini. Kemudian ini DLMS yang dipakai Wisdom. Tak kelihatan. Wisdom. Nah, ada tulisannya sebelah sini, Wisdom. Yang itu mixernya Betafu. Ini ada kontrolnya. Ono acara apa iki? Acara apa? Selamatan bayi. Selamatan bayi, ndak Rahayu ndak selamatan yo. Ndak Rahayu ndak selamatan. Oh, ini pembukaan kalau di daerah sini nyetel giro, teman-teman. Giro tamu siang. Nah, ini dari depan 8 subwoofer double. Linernya juga 8 double, 8 box double 12 in. Selamatan bayi orek ini, teman-teman, bersama Rahayu. Thank you.
ada orang-orangan. Nah, itu sudah persiapan prepare itu teman-teman. Ada acara hadrohnya ibu-ibu. Dan nanti malam juga masih ada acara nanti malam. Oke, sekarang lanjut muter DJ. Oke, kita coba lihat mixingnya Rayu. Ini duet antara Mas Hafid sama adiknya ini teman-teman. Ini duet maut, duet soundman ini. Nah,
ini coba gimana cek vokal. Ini. Ini masih cek efeknya ini teman-teman. Ya Jal, tangannya gemeter apa enggak kira-kira ini? Oh enggak. Ini masih prepare, ada yang nganu kabel juga. Ini jadi untuk acara hadro ini butuh berapa channel ini masih belum ketahuan teman-teman, masih belum kehitung. Ini kayaknya nggak pakai efek eksternal, langsung pakai efek dari mixernya ini teman-teman, soalnya nggak ada efek eksternal lagi. Oh.